Ini kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in muka surat 259. 259. Petok yang kedua daripada bawah. Petok yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa hikmatus sab'i wal ishrina anna fiha fawa'ida tazidu ala salatil fazi binahwi zalika. Hikmah, kelebihannya, kelebihan salat berjemaah pada 27 darajah adalah bahawa dalam berjemaah itu mengandungi faedah sebesar itu. Sebagai selisihnya, sebagai perbezaannya dengan salat munfarid, dengan salat seorang diri. Yang terdahulunya didatangkan hadis yang menjadi dalil salat berjemaah adalah sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntuk, hadis muttafaqun alaih. Yang kita duk dengar semuanya, salatul jamaah afdalu min salatil fazi bi sab'in wa ishrina darajah. Ada riwayat bi khamsin wa ishrina darajah. Salat berjemaah lebih afdal daripada salat seorang diri dengan 27 darajah, ada setengah dengan 25 darajah. 27, 25 ni mengikut hal masing-masing, bergantung pada hal orang yang solat. Ada yang akan dapat fadilah berjemaah 25, ada yang dapat fadilahnya 27. Ataupun boleh juga permulaannya dinyatakan pada Nabi oleh Allah fadilah berjemaahnya 25, kemudian Allah khabarkan pula fadilah berjemaah jadi 27. Dah ada kata 27, ada kata 25, hadis sahih belaka. Satunya dikira kepada hal sembahyang masing-masing. Orang yang berjemaah di comel boleh 27, kurang sedikit boleh 25. Ada setengah menyatakan hak sedikit tu yang dikhabarkan oleh Allah permulaan, kemudian Allah khabarkan pula kemudian 27. Ini huraian yang berkaitan dengan solat berjemaah ni afdal dari seorang diri ni 27 dan ada riwayat 25. Darajah-darajah ni dengan mana sembahyang, darajah dengan mana sembahyang afdal daripada seorang diri dengan 27 sembahyang, dengan 27 sembahyang. Itu setengah ulama mentafsirkan darajah dengan sembahyang. Darajah ni dengan 27 sembahyang. Seperti sembahyang 27 kali. Sembahyang jemaah ni seperti sembahyang 27 kali. Kemudian hal ni menjadi dalil. Pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'inya, hukum solat berjemaah adalah sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntuk, bukan fardu kifayah. Fardu kifayah itu pandangan Imam Nawawi yang akan dibicara di hadapan. Dan pandangan Imam Nawawi ini yang masyhur bagi kita, yang masyhur bagi kita. Pandangan Imam Nawawi fardu kifayah. Dalam kitab Iqna pun sama. Fardu sunnatun muakkadah. Kemudian barulah didatangkan pandangan Imam Nawawi fardu kifayah. Dalam kitab Mahalli pun sama. Sunnatun muakkadah. Baru didatangkan waqila fardul kifayati lirijal. Kata setengah ulama sampai jumpa ni fardu kifayah bagi orang lelaki. Cuma saya ada salah sebut mengelupahnya. Dan kitab Fathul Wahab bukan fardu ain, fardu kifayah. Saya sebut fardu ain. Dan kitab Fathul Wahab disebut fardu kifayah. Boleh ditetangkan waqila sunnatun muakkadah. Itu dalam kitab Fathul Wahab. Kitab Fathul Wahab, hukum solat berjemaah fardu kifayah. Barulah didatangkan
Waqila sunnatun kifayah. Waqila fardu ain. Waqila sunnatu ain. Nanti dibicara-bicara dalam qil. Dia ada sunnatun kifayah, dia ada sunnatu ain. Dia ada bahas dalam kitab Fathul Wahhab. Tapi dalam kitab Fathul Wahhab majmu'ah fardu kifayah. Itu pandangan Imam Nawawi. Fathul Mu'in kitanya sunnatun mu'akkadah. Bagi orang lelaki dan bagi orang perempuan. Kemudian adalah pula orang mengelupahnya duk bahas dalam FB pula sama-sama dengar tu. Saya hanya bicara solat berjemaah bagi perempuan. Sunnatun juga, sunat juga. Tapi tidaklah sekuat tuntutan sunat oleh lelaki. Lepas tu perempuan berjemaah di mana saya tak nyatakan lagi. Oh tu ustaz kata sunat tu, mana ustaz suruh pergi masjid lah dia kata. Saya tak sebut lagi masjid. Saya hanya sebut hukum solat berjemaah. Jangan duduk tambah-tambah. Ni orang belajar dari FB ni pulak. Ada ni. Ada yang apa? Yang terlebih pula jadinya. Tu Mekah. Mekah ni ada Baitillah. Tu Madinah tu ada kubur Nabi. Perempuan sama tuntutan dengan lelaki. Di Mekah sama tuntutan dengan lelaki. Orang perempuan ni. Sebab apa? Mekah ada Baitillah. Ke kampung kita ada Baitillah. Di Madinah ada kubur Nabi. Maka tuntutan pada perempuan berjemaah sama dengan lelakinya kalau Mekah Madinah. Kita buat perempuan berjemaah di masjid ni macam mana hukum, kita akan bicara nanti. Kita hanya bicara mengelupahnya solat berjamaah. Sunnatun mu'akkadah, sunat kuat tuntut. Termasuk ke atas perempuan. Tetapi sunat mu'akkad dan sunat tuntut atas perempuan ni tidak sekuat tuntutan atas lelaki. Ada ni. Berjemaah di mana saya tak nyatakan lagi. Ke mana? Dia mula dah. Nak pergi masjid. Ke masjid ada syarat-syarat dia pula. Syarat-syarat ni mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain, tak ada. Tak ada tabir di masjid mereka untuk perempuan. Tak ada. Mereka melarang. Ini cerita almarhum tu saya masih duduk Mekah. Dia kampung Melayu ni ada masjid sendiri. Ada masjid dia lah di kampung Melayu ni. Dia nak dapat bantuan kerajaan Saudi. Kerajaan Saudi tak syarat. Dia tak syarat untuk dapat bantuan kerajaan. Apa syarat je? Jangan benarkan perempuan hadir ke masjid kamu. Itu syarat dia. Tapi dalam masjid Melayu kita ni, perempuan boleh mari. Kerajaan tak bagi bantuan. Masjidil Haram, itu ada Baitillah tu. Tu je. Lain. Ni masjid di kampung Melayu ni, orang foto ni, orang Malaysia, orang Indonesia ni. Dia ada masjid di sendiri. Nak dapat bantuan kerajaan, kerajaan letak syarat, jangan sekali-kali kamu benarkan perempuan datang ke masjid. Bila masjid tu membenarkan perempuan datang berjemaah, tidak dapat bantuan kerajaan. Itu mazhab mereka, memang mazhab mereka melarang keras perempuan datang ke masjid. Mazhab Syafi'i saja yang longgar. Tapi perempuan mana kau yang boleh datang ke masjid? Itu bicara panjang pula di situ. Jadi sekarang ni saya hanya bicara hukum solat berjemaah atas lelaki dan perempuan sunat mu'akkadah. Perempuan berjemaah di mana tidak dibicarakan lagi. Hanya bicara berkaitan dengan solat berjamaah. Jadi hadis tadi itu menjadi dalil bahawa solat berjemaah adalah sunnatun mu'akkadah. Sunat kuat tuntuk. Sebab Nabi kata afdal al-afdaliyatu taqtadin narba. Apa dia sebut kata afdal, yang dikenakinya adalah sunat, bukan wajib. Ini pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Kau didatangkan apakah hikmah hak gandaan 27 ni? Kerana di dalam sembahyang tu ada paedah-paedah yang lebih daripada sembahyang seorang diri. Ada paedah lebih daripada sembahyang seorang diri. Mana kalau sembahyang berjemaah, jawab azan dengan niat nak solat dan berjemaah,
Kita di rumah pun jawab azan juga. Tapi jawab azan semayang di rumah wanita ni. Nak salat ni, jawab azan serta niat nak salat berjemaah. Manapun ni, di masjid ke di rumah samalah. Sebab di rumah pun nak berjemaah, bang dulu. Jawab bang dulu. Kemudian ni. Kemudian, kalaulah kata berjemaah ni, salat awal waktu. Ada banyak ni, banyak kelebihan. Solat berjemaah nak banding dengan solat seorang diri. Batu gandaannya 27. Boleh takbir ihram bersama dengan imam, boleh perbetulkan sah, boleh perapatkan sah. Itu kelebihan dia. Maka gandaannya 27. Kemudian terdahulunya didatangkan berjemaah yang paling afdal adalah solat Jumaat. Sebab solat berjemaah, solat Jumaat berjemaah tu adalah syarat untuk sah sembahyang. Maka berjemaah pada sembahyang Jumaat itu yang paling afdal. Kemudian sembahyang lima waktu ni, berjemaah subuh, berjemaah isyak, berjemaah asar, berjemaah zuhur, berjemaah maghrib ikut susunan dia. Itu kira kelebihan pada solat berjemaah. Adapun kalau kira solat yang paling afdal, solat asar macam sebut minggu lepas lah. Sebab Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, hafizu ala salawati wassalatil wusta waqumu lillahi qanitin. Pelihara oleh kamu wahai orang-orang beriman atas sembahyang-sembahyang nisman lima waktu dan solat wusta. Jumhur ulama, kebanyakan ulama, solat wusta adalah solat asar. Sebab duduk pertengahan antara dua solat malam, dua solat siang. Solat asar kan? Dua solat siangnya subuh dan zuhur. Dua solat malamnya maghrib dan isyak. Maka solat yang paling afdal sekali adalah solat asar. Kemudian barulah solat subuh. Kemudian solat isyak. Kemudian solat zuhur. Kemudian solat maghrib. Ini sama aja. Maknanya kalau kita baliklah kitab kita ni, hak berjemaah. Berjemaah subuh, isyak, asar, zuhur, maghrib. Kalau kes mana kau semayang yang paling afdal, asar kena berdepan. Asar, subuh, isyak, zuhur, maghrib. Ada. Kalau ke kepada sembahyang. Hak dah kita ni kepada berjemaah. Berjemaah yang paling afdal, berjemaah subuh. Kemudian berjemaah isyak. Kemudian berjemaah asar. Kemudian zuhur. Kemudian maghrib. Tapi kalau ke kepada diri sembahyang, yang paling afdal, asar nombor tiga tu kena letak nombor satu. Asar, subuh, isyak, zuhur, maghrib. Jadi zuhur maghrib ni sama. Kalau solat berjemaah, zuhur nombor 4, maghrib nombor 5. Zat sembahyang, diri sembahyang, zuhur nombor 4, maghrib nombor 5. Dia gitu. Ini cerita bab hak paling lebih lah. Tapi hak ni lebih belaka ni. Ni sembahyang waktu ni rukun Islam. Tapi antara sembahyang tu, mana yang lebih besar? Sembahyang yang paling besarnya, sembahyang asar. Walau subuh, isyak, zuhur, maghrib. Mana kau berjemaah yang paling afdal? Subuh sebab dia paling sukar. Isyak, sukar yang kedua. Walau turun pada asar, zuhur, maghrib. Maghrib yang paling mudah. Maghrib yang paling mudah boleh solat berjemaah. Itu cerita bab susunan kelebihan. Kemudian berkaitan dengan hukum-hukum ni akan bicara pula di hadapan nanti. Fardu kifayah. Ada kil mengatakan fardu ain. Ada kil, ada setengah ulama menyatakan syarat untuk sah sembahyang. Dia kalau mazhab Hanafi, Hambali contohnya, dia agak kuat tuntutan berjemaah tanah lelaki. Sebab tu masjid mereka penuh. Adapun kita bermazhab Syafi'i, paling-paling tinggi fardu kifayah. Fardu kifayah, Tok Imam ada dah, Tok Bila ada dah, Tok Siok ada dah. Baik kan? Tuk imam, tuk bila, tuk siok. Waktu je semayang. Dia kalau nak tuk imam, tuk bila, tuk siok, kena pergi majlis Kristian.
Haji kita Tok Imam, Tok Bilal, Tok Jaga. Ha, tiga orang. Tu haji kita. Ha, subuh. Tok Imam, Tok Bilal, lepas tu Tok Jaga. Bukan tu siok, Tok Jaga. Tapi situ tak ada kampung situ. Dia tak ada kampung. Tapi ada jemaah lah. Subuh tiga orang tu lah. Ha, kalau siang itu adalah sebab orang mari melancung tu adalah. Tapi kalau subuh tiga orang tu sungguh. Tu Imam Tok Bilal sebab ditugaskan. Jagalah tupang semayang. Mana kalau fardu kifayah, kita paling-paling tinggi fardu kifayah. Dah ada dah tu kan. Sunnatul muakkadah pula, sunat kuat tuntuk pula. Ha, kalau nak fadilat berjemaah, di rumah pun boleh fadilat berjemaah. Seorang je makmum boleh fadilat berjemaah. Hak berjemaah ni masjid tu kelebihan tempat pula. Berjemaah ni di mana-mana pun fadilahnya 27. Ada ni? Berjemaah di mana-mana fadilah 27. Tapi di masjid itu kelebihan tempat. Ada ni? Ini bab lain, ni bab lain. Betul lah, orang pergi Mekah. Di semayang di hotel tu boleh gandaan 100 ribu sungguh. Sebab tanah haram kau. Tapi tak akan sama dengan berjemaah di Masjidil Haram yang ada baitillah, yang makmumnya berapa ribu makmum dia. Ada ni. Tapi kalau di semayang di hotel dia, memanglah gandaan 100 ribu sebab tu tanah haram. Tapi takkan samalah dengan berjemaah dalam Masjidil Haram. Lepas tu makmum pula ramah mana? Ha, makmum pula ramah mana? Tapi ada orang dia belajar tapi tak pergi masjid. Dia kata Tok Imam bergaji tidak ikhlas. Dia pun semayang di hotel dia. Jadi dia. Dia semayang atas-atas tu dia berjumpa sama anak buah dia. Dia berjumpa sama anak buah dia. Nah, sebab apa dia tu? Dia kata Tok Imam Mekah ni Tok Imam yang bergaji. Dia Tok Imam bergaji ni tak ikhlas. Tipu mayang adalah anak buah dia tu. Oh, ikut dia tu mayang berjemaah. Dia tu berjemaah juga. Boleh pahala berjemaah juga. Boleh pahala semayang di tanah haram Mekah juga. Mana 100 ribu gandaan pahala untuk syiat satu rakaat tu dapat juga. Tapi alasan dia tadilah. Ha, sebab Tok Imam bergaji. Ha, maka di tempat kita ni pun tak ikut juga Tok Imam. Tok Imam sebab kita sebab bergaji. Jumaat tak pergi sembahyang sebab Tok Imam bergaji. Ini. Lagi Mekah sembahyang sama-sama puak dia je. Alasannya Tok Imam bergaji. Dia tak sama, itu kelebihan tempat. Tu baitillah. Masjid hak nombor satu. Hak paling afdal sekali. Daripada Malaysia jauh-jauh pergi Mekah sembahyang di hotel. Gitu. Jadi, tak nak kata mana. Memang dia sebab dia kata tetap dapat. 100 ribu tetap dapat sebab tanah haram Mekah. Betul. Tapi kelebihan baitillah tu. Yang ada Kaabah tu kelebihan lain pula. Orang lain hadap Kaabah jauh. Ini hadap Kaabah dekat. Takkan nak sama. Betul lah segi fadilat tu sama juga. Untuk solat berjemaah semata-mata, solat di rumah seorang makmum pun dapat fadilah 27. Tapi masjid ni kelebihan lain pula. Tapi nak ceritanya, oleh kerana mazhab Syafi'i kita ni, hukum dia ringan, maka tak jadi ramah lah tempat kita ni berjemaah lelaki. Nak jadi ramah berjemaah, tak ada yang lain tempat kita ni. Kena buat kuliah. Dia gitu je. Mana-mana tempat yang ada kuliah maghrib, isyak, contoh tu, akan ramah. Kalau tak ada kuliah, tak ada orang. Sebab kita nak orang mari semata-mata berjemaah, takkan ramah. Sebab dalam mazhab Syafi'i kita ni, pandangan yang paling kerahnya fardu kifayah sahaja. Pandangan muktamad sunnah tu mu'akkadah je. Sunnah kuat tuntuk sahaja. Tak wajib-wajib pun salat berjemaah. Jadi tak ramah lah. Hak mazhab Hanafi Hambali tu ada pandangan kata fardu ain, ada pandangan kata syarat sah semayang. Sebab tu mereka ramah. Jadi kita nak jadi ramah ni, dia kena buat kuliah. Bila buat kuliah, ha, hak ni lelaki puan kena mari belaka. Sebab tu fardu ain belajar.
Sebab tu saya tengah tempat. Ustaz, ahli jemaah bertambah kurang dah. Sebab kuliah tak ada. Ahli jemaah tetap pun, maghrib akan lari tempat lain. Sebab apa? Orang nak belajar. Lepas maghrib, nak ikut kuliah. Jadi tempat ni tak ada kuliah, maka ahli jemaah dia akan jadi kurang. Kurang sebab apa? Orang akan pergi tempat yang ada kuliah. Apa dia ni? Jadi sebab kita nak ramai ahli jemaah, dia kena buat kuliah. Baru jadi ramai. Kalau nak seramai ahli jemaah, semata-mata bicara bab hukum solat berjemaah, dia ringan dalam mazhab Syafi'i kita. Tinggi-tinggi, fardu kifayah, pandang muktamad, pandang kitab Fathul Mu'in, sunnatun mu'akkadah sahaja. Wa kharaja bil adai al-qada'u. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal alifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzukna rukut talibin. Allahumma zidana ilma wa alhikna bisalihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.